Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu 'ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du fa ya 'ibadallah usi nafsi wa iyyakum taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang masih berikan kasih sayangnya kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat keiman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib dan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam taala kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, nabi yang sayang kepada kita, nabi yang rindu dengan wajah-wajah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berbanyak salawat kepada beliau kelak kita mendapatkan syafaatnya dan tergolong dalam umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hormat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali membahas kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yang mana kita sudah sampai selesai di pembahasan yang ketiga, dan pada malam hari kita masuk pada pembahasan yang keempat dengan tema proses penciptaan manusia dan bagaimana akhir daripada kehidupannya. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah manusia, dan ternyata agama Islam ini bukan hanya mengatur bagaimana kita sholat, ya, bukan banyak mengatur bagaimana kita haji, kita zakat, kita puasa, namun ternyata agama kita ini adalah agama yang sempurna, ya, sangat-sangat sempurna, sampai-sampai agama kita ini mengurus hal-hal kecil dalam dunia kita, ya. Dalam urusan penciptaan pun dijelaskan, sampai masuk dalam kamar mandi saja pun kita diajarkan, cara memakai sandal pun kita diajarkan. Coba kita lihat agama mana yang mengajarkan sampai sedetail ini, ya, sampai-sampai kita mau buang hajat aja diperhatikan dalam agama kita ini, ya. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita terlahir, ya, dalam keadaan agama Islam ini, dan bersyukurlah orang yang telah mu'allaf, ya, telah berpindah dari agama yang sebelumnya menuju agama Islam ini, karena agama Islam ini adalah benar-benar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agama yang sempurna, agama yang lembut yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ya ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat ini menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Ya. Manusia, rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah makhluk yang paling mulia. Jadi kita ini, manusia ini adalah makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Malaikat, ya. Bintang-bintang, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, burung-burung, binatang, dan semuanya yang Allah ciptakan, yang paling mulia adalah
manusia. Maka kalau ada manusia yang tidak menghargai dirinya, yang tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak tahu bagaimana kadar, ya, bagaimana posisi dia sebagai manusia, status dia manusia. Ya, bagaimana kita tidak mulia, ya, saat-saat ya binatang ya hanya kerjaannya bangun tidur, makan, kenyang, habis itu kawin, tidur lagi, begitu seterusnya. Ya. Adapun manusia ini, rahmatullah subhanahu wa taala, kita ini diberikan akal, ya, sehingga kita bisa berpikir, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu, ya, bagaimana adab-adab kita, akhlak-akhlak kita. Ya, lihat bagaimana binatang, ya, kita lihat binatang, kambing, lembu dan sebagainya, ketika mereka ingin buang hajat, buang air besar, tidak peduli apakah itu di tengah jalan, ya. Apakah itu di bawah pohon? Apakah itu dilihat oleh manusia atau tidak? Mereka tidak peduli. Ya, ketika mereka buang hajat saja. Ya. Begitupun juga ketika buang air kecil. Tapi lihatlah bagaimana agama Islam kita ini, manusia ini Allah atur. Ya, kita ingin buang hajat kita tahu malu. Bagaimana binatang-binatang itu hanya makan, tapi kita diperintahkan untuk perkara yang mulia, yaitu ibadah. Ya. Kita lihat, kita bisa sholat, ya, kita bisa baca Quran, ya, sehingga Al-Quran ini diturunkan untuk makhluk yang bernama manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini adalah makhluk yang paling mulia. Maka jangan sampai kita hinakan diri kita ini dengan memperbanyak dosa di muka bumi ini. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang keempat ini, ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya. Yang mana hadis ini ditambahkan oleh beliau, haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq, ya. Dijelaskan lagi, ditekankan oleh Ibnu Mas'ud di sini, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. As-shadiq artinya adalah orang yang jujur. Al-masduq adalah orang yang dipercaya, ya. Maka kenapa ditambahkan dengan kata-kata ini, padahal biasanya di hadis lain itu tidak begitu. Biasanya hadis lain hanya mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah. Begitu kita biasa dengan hadis. Tapi ketika dalam pembahasan proses penciptaan manusia ini ditambahkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Itulah bagaimana beliau faqihnya beliau, pahamnya beliau. Kenapa ditambahkan dengan kata as-shadiq al-masduq, orang yang dipercaya dan orang yang jujur, orang dapat dipercaya? Karena hadis ini menjelaskan tentang perkara yang gaib. Ya. Bagaimana tidak urusan dalam perut? Ya. Ya. Bagaimana ceritanya Nabi Muhammad SAW berkata sesuatu yang ada dalam perut? Ya. Lihat saja tidak. Ya. Dan terjadinya pun bukan di rahim. Ya, karena laki-laki tidak punya rahim, tapi terjadi di perempuan. Ya. Maka ditambahkan Ibnu Mas'ud bahwasanya yang menyampaikan ini benar dan dipercaya itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana proses penciptaan manusia? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian ini dikumpulkan, ya, khalquhu, atau adalah materinya, materi terbuatnya manusia dari apa? Dari air, air mani. Di mana dikumpulkan? Fi batni ummihi. Ya, kalau kita baca artikan secara bahasa, ini artinya di perut ibunya, ya. Maka apakah dalam perut? Di mananya? Di jantungnya, di hatinya, di ususnya. Nah, maka dijelaskan oleh orang, maksudnya di rahimnya. Arba'ina yauman nutfah. Yang mana proses yang pertama yang dilalui adalah 40 hari dia nutfah. Ya, dalam bentuk mani, cairan. Ya. Tsumma yakunu 'alaqah. Kemudian berubah menjadi daging, darah yang 'alaqah, yang itu yang menempel di dinding rahim. 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghah. Kemudian 40 hari selanjutnya dia menjadi segumpal daging. Mudghah itu dari kata madghah, artinya adalah mengunyah. Mudghah adalah sekunyah. Ya. Ini maksudnya adalah segumpal. Maka bahasanya segumpal, sekunyah daging. Nah, artinya tidak terlalu besar. Begitulah prosesnya. 40 hari pertama masih dalam bentuk cairan, ya, mani. Kemudian ya tadi bertemu dengan sel ovum. Kemudian 40 hari selanjutnya berubah menjadi darah, ya, darah yang menempel
di dinding rahim, baru kemudian berubah menjadi segumpal daging. Nah, apa yang terjadi setelah, jadi 40 tambah 40, 80, 80 tambah 40, 120 hari. Setelah itu apa yang terjadi? Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah, ya, seorang malaikat, ya, malaikat diutus. Malaikat apa, Ustaz? Tidak disebutkan. Nah, jadi maka Allah Subhanahu wa taala, kita ini diperintahkan untuk beriman kepada para malaikat. Yang sering kita ketahui nama malaikat ada berapa? Ada 10. Apakah malaikat hanya 10? Tidak. Sebagaimana kita mempercayai nabi. Nabi yang kita tahu ada berapa? 25. Tapi ada enggak nabi? Ada, sampai ribuan. Nah, ya. Namun yang kita ketahui yang tersebut jelas kurang lebih 10, ya. Maka di sini diutuslah seorang malaikat. Apa ditugaskan di sini? Fayantuhu fihir ruh. Maka ditiupkanlah ruh, ya, kepada si segumpal darah tadi, segumpal daging tadi. Ya, setelah berubah, nah, barulah sudah mulai terbentuk, baru Allah Subhanahu wa taala menghembuskan, ya, meniupkan ruh kepada janin tadi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini, ya, ilmu-ilmu kedokteran ya sudah sangat canggih. Jadi bahkan bisa kita rongsen, ya, bisa kita USG nampak bagaimana mulai kecil, ya, mulai besar-besar sampai terbentuk. Nah, itu canggihnya mas sekarang. Makanya di awal hadis tadi ditambahi oleh Abdullah bin Mas'ud, As-Shadiq al-Masduq. Yang menyampaikan ini adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipercaya, tapi karena ini perkara yang tidak nampak dalam perut, maka ditambahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, As-Shadiq al-Masduq. Maka begitu juga kita bisa mengambil faedah dari di sini. Apabila kita ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin orang tidak percaya, ya, maka kita harus sampaikan. Yang menyampaikan ini adalah, ya, Bapak Gubernur. Padahal kita cukup mengucapkan kata, misalnya nama Bapak ini adalah Bapak A. Nah, tapi karena tadi biar orang percaya lagi, nah, kita tambahkan yang menyampaikannya adalah Bapak Gubernur. Nah, yang menyampaikan ini adalah Ketua RT, bahwasanya ada perubahan undang-undang di kampung kita ini. Padahal cukup kita nyampaikan namanya Pak Joko misalnya, disampaikan oleh Pak Joko, tapi ditambahkan lagi. Nah, itu adalah juga metode kita dalam menyampaikan berita. Begitulah yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Padahal Nabi sudah dipercaya, tapi ditambahkan As-Shadiq, orang yang benar, Al-Masduq, dan orang dipercaya. Yang disampaikannya pun itu benar. Kemudian apa yang terjadi setelah ditiupkan ruh tadi? Ya, summa wa yu'maru bi arba'i kalimat. Nah, inilah, ya, bahasanya ada 4 perkara di sini yang diperintahkan untuk ditulis. Ya, apa ya takdirnya nanti? Apa saja? Bikat bi rizqihi. Untuk menulis bagaimana rezekinya ketika hidup. Ya. Berapa miliar kira-kira ini? Dari mulai dia lahir sampai dia mati, kira-kira jatah rezekinya berapa ini? Oh, jatah rezekinya ini hanya 5 hari saja. Ya, setelah lahir 5 hari meninggal. Yang lain lagi beda lagi. Oh, jatah rezekinya ini sampai nanti dia usia SD. Setelah 1 SD bagi rapat meninggal. Ini beda lagi. Nah, ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap dari kita sudah ditentukan rezekinya. Ya, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak akan mati sampai jatah rezeki kita habis. Walaupun di akhir daripada hidup kita itu kita hanya minum seteguk air, itulah rezeki kita terakhir. Ya, jadi walaupun kita punya uang 1 miliar, ya, tapi kita tidak bisa menikmatinya, maka itu akan menjadi warisan. Ya, yang menikmati orang lain. Adapun kita ketika kita sudah mengumpulkan uang banyak hari ini, banyak, ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi orang kaya, punya mobil. Yang apa yang terjadi? Kena sakit gula. Ya, kena kanker. Yang jadi supir siapa? Orang lain. Makannya apa? Banyak kali larangannya. Ya, udang enggak boleh. Daun ubi enggak boleh. Semua enggak boleh. Padahal uangnya itu sampai 1 triliun, rumahnya itu megah kurang enggak. Tapi ini makan apa? Telur rebus, tempe goreng.
Begitulah tadi rezeki, ya. Jadi kita terlalu risau masalah rezeki karena itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ditentukan, ya, ajalihi, ajalnya. Sampai kapan dia hidup ini? Ya, tadi, apakah dia hanya ketika 1 jam lahir kemudian meninggal? Ada tidak? Ada. Ya. Ada yang baru berapa hari hidup meninggal juga. Ada juga yang sampai SD, ada yang sampai SMP. Dan yang masalah ajal ini, ya, perlu kita ketahui dan kita harus benar-benar tanamkan diri kita tentang kematian. Ya, karena hari ini banyak sekali orang yang takut membahas kematian. Padahal wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dalam hadisnya? Akfiru dzikra hadzihil ladzat. Banyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Apa itu? Kematian. Hari ini banyak sekali anak pemuda ya melakukan maksiat. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan mengingat mati. Padahal mati itu pasti dan mati itu tidak identik dengan orang tua. Ya. Setiap kita pasti mati. Betapa banyak seorang cucu meninggal duluan daripada kakeknya. Kakeknya sudah 70 tahun tapi cucunya baru sebulan meninggal. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih muda ini jangan merasa bahwasanya kematian itu masih panjang. Ya, tapi kita harus berwas-was diri. Mawas diri bahwasanya kematian itu akan tiba pada waktunya. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita bersiap-siap. Hari ini banyak sekali orang berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka memandang, oh, hidupku 70 tahun lagi. Nanti aku meninggal 60 tahun lagi. Ternyata keluar rumah, ambil kereta, tabrakan, selesai. Cepat sekali ternyata. Maka Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita katakan, melaksanakan agama kita ini, menjalankan ajaran agama kita ini hanya sebentar. Sholat, puasa itu bentar. Sampai kapan? Kalau besok kita meninggal, berarti hari ini terakhir. Artinya sebentar. Kalau kita sebulan lagi meninggal, artinya apa? Kita sholatnya hanya tinggal sebulan lagi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ajal ini perlu diingat. Ya, kematian itu perlu banyak diingat. Ya, jangan terlalu banyak memikirkan dunia sehingga kita terlalu panjang angan-angan. Kemudian apalagi wa amalihi. Ya, bagaimana nanti dia pekerjaannya? Ya. Kemudian au sa'idun wa syakiyun au sa'idun, dan bagaimana nanti dia, apakah dia akan bahagia atau akan sengsara, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian bagi kita ini, ya. Tapi kita jangan main-main, aku kan sudah ditakdirkan ustaz. Nah, maka dilanjut hadisnya ini, ya. Wallahi allazi la ilaha illa ghairuhu, ya. Demi Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang selalu mengerjakan pekerjaannya, ya, amalnya, imal ibadahnya, wa amali tada amal ibadahnya, ya, bagaimana layak malu bi amali ahli jannah. Dia kehidupannya itu kita lihat itu dia melakukan amal-amalnya ahli surga, sholat, sedekah, ya, zakat, pokoknya dia itu kalau kita lihat itu hidupnya, waduh, soleh sekali. Namun ternyata, ya, sampai dikatakan sini, sampai antara jarak dia dan jarak surga tadi hanyalah sehasta lagi, ya, sudah dekat, menandakan itu dekat. Payas bikun alaihil kitab. Namun ternyata takdirnya mengatakan lain, ya. Payak malu bi amali ahli nar faidukuluh. Namun ternyata yang dulunya dia ustad, ya, di akhir hayatnya dia melaksanakan pekerjaan, melakukan amalan-amalan ahli neraka. Ya, entahkah dia murtad, mungkin di akhir hayatnya ustaz tadi jatuh cinta dia sama wanita, ya, wanita kafir, dinikahinya lah, dikorbankan agamanya. Habis nikah ninggal. Masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, begitulah takdir tadi. Ya, maka kita tidak boleh sombong. Nah, inilah perlunya kita beriman kepada takdir. Agar apa? Agar orang yang soleh tidak sombong. Nah, itu dia. Kita hikmah kita beriman kepada takdir itu, ya, agar kita yang hari ini soleh, ya, kita hari ini yang rasa alim, tahajudnya bagus, kita beriman kepada takdir agar itu, agar apa? Agar kita tidak sombong. Nah, itulah hikmahnya beriman kepada takdir. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir pada hidup kita, ya. Jangan kan akhir hayat, besok aja kita nggak tahu gimana, ya. Jangan kan akhir hayat, besok aja kita nggak tahu. Kemudian lanjutkan lagi, nah, ada juga di antara kalian ini yang kerjaannya ahli neraka.
mabuk, judi, ya pokoknya bunuh orang, joget-joget gak sembarangan, gak jelas pokoknya hidupnya, ya sampai antara jarak dia dengan jarak neraka itu hanya sehasta lagi. Maksudnya itu, ini kalau bisa lihat orang itu diponis orang, ini udah jelas ini pokoknya bapak ini neraka nanti, itu sampai begitu digambarkan. Ternyata fayasbiqu alaihil kitab, namun ternyata takdirnya sudah ditentukan. Fayamalu bi amali ahli jannah faydukhuluha. Namun ternyata di akhir hayatnya dia, ya misalnya dia mungkin ketemu salah satu, ya ada jamaah tabligh, ya menepuk dadanya, ya misalnya preman dia kan, ya hanya jamaah tabligh yang berani mukul-mukul preman ini, ya tepuk, ya karena ngajak berantem, ternyata ayo pak diajak ke masjid, ya dia lagi mabuk, ya diajak ke masjid, ya sampai dia sadar, terkejut dia, di mana ini kok enak sekali ini, ada kok nyanyian-nyanyiannya enak kali ini, ternyata murotal, wah ini kok sejuk kali tempat ini, ditengoknya waduh ini mana masjid, wah ternyata dia sholat subuh ambil wudhu, habis sholat subuh dia ninggal. Nah itu masya Allah, ya jadi itulah, begitulah takdir kita yang warahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, ya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita ini, ya kita sudah ditakdirkan rezeki kita, ajal kita, bagaimana ibadah kita, apakah kita masuk surga atau masuk neraka pun sudah ditakdirkan, ya. Warahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, ya berkaitan dengan di sini ada tambahan lagi. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu kok tidak langsung jadi, Ustaz? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala katanya maha kuasa. Kenapa ya Allah ciptakan? 40 hari masih cairan, 40 hari darah, 40 hari masih daging. Habis itu katanya sampai 9 bulan. Atau misalnya gini, ada proses-prosesnya. Kenapa kita tidak diciptakan Allah? Jebret jadi. Agar Allah subhanahu wa ta'ala ulama jelaskan bahwasannya di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita, ya, yaitu berproses. Ya. Maka dalam menjalani agak hidup ini, ya, Allah ingin mengajarkan kepada kita. Ya, aku saja yang mampu, yang cukup katakan kun fayakun aja aku mengajarkan kepada kalian proses. Masa kalian tiba-tiba ingin jadi orang pandai? Masa tiba-tiba kalian ingin jadi orang sukses? Ya, aku saja yang mampu aku ajarkan kepada kalian proses. Ciptakan langit. Ya, sittati ayyam, ya 6 hari. Ya, ciptakan manusia 40 hari ini, 40 hari ini. Ya, ada yang lahir di 7 bulan, ada yang lahir 9 bulan, ada yang sampai 10 bulan, ada yang belum lahir meninggal. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kita berproses. Apabila kita ingin mencapai kesempurnaan, kita berproses. Baik itu dalam urusan akhirat maupun urusan dunia. Ya. Masa tiba-tiba kita ingin hafal Quran, nggak mau berproses, orang hafal Quran jungkir balik, nggak tidur, tahajud, kita ingin baru sebulan masuk pondok, ya aku nggak hafal lama, aku kayaknya nggak cocok jadi ustadz mak, udahlah keluar aja lama, baru lagi sebulan, orang 6 tahun hafal Quran, ya, gitu juga orang yang sibuk dunia ini, aduh, banyak kali prosesnya, S1, S2, S3, ya, nanti ada S4, S4 lagi, kapan ini kerjanya katanya, ya, itulah berproses. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain berproses, Allah ingin ajarkan kita adalah, ya, tidak tergesa-gesa. Nah, kenapa? Karena dalam hadis dikatakan al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah dari kerjaannya syaiton. Ya, maka ketika kita, ya, kita harus bersabar. Ya, dalam melakukan sesuatu kita enggak boleh tergesa-gesa. Ini ya. Karena tergesa-gesa itu perbuatan dari syaiton. Nah, dan tergesa-gesa itu biasanya menimbulkan penyesalan. Terlalu tergesa-gesa di jalan, ngebut sana ngebut sini, jebret, tabrakan, ya. Terlalu tergesa-gesa mengerjakan soal ujian, artinya akhirnya salah baca. Waduh, sebutkan 4, dibacanya apa pengertian, padahal sebutkan, ya, karena tergesa-gesa. Begitu juga dalam hidup ini, ya. Jadi Allah ingin mengajarkan pertama proses, kemudian Allah ingin mengajarkan kita untuk bersabar, ya. Jadi tidak tiba-tiba langsung jadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini juga masalah janin. Ya, di sini ditambahkan fikihnya. Jadi Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz orang yang aborsi, ya, menggugurkan kandungannya? Nah, maka ulama ada yang berbeda pendapat di sini, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya sebelum 120 hari artinya kan belum ada ruhnya. Nah, ya, ada yang mengatakan boleh.
Namun ya, yang pedang yang rajih dan yang saya pilih adalah ya, tidak boleh ya. Maka kenapa? Karena seorang manusia itu walaupun dia baru satu minggu, walaupun dia baru sebulan, walaupun belum ada ruhnya ya, itu tetap haram. Kenapa? Karena manusia itu itulah awal mulanya. Kalau lah tadi bibitnya sudah dihancurkan, bagaimana ingin jadi? Nah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, jadi menggugurkan aborsi haram hukumnya. Ya. Apalagi mereka-mereka yang zina ya, yang jelas-jelas ya, yang nikah saja pun tidak diperbolehkan. Ya, kecuali tadi misalnya ya, di sana ada pilihan ya. Sampai saya mendengar itu ada ustaz saya istrinya ya, itu pilihan ya. Ini sudah mau lahir ceritanya. Ini pilihannya gini, ini kalau lahir ibunya meninggal ya, atau anaknya ini tidak selamat ibunya diselamatkan ya. Maka ketika itu ya, Allah mengatakan bahwasanya yang didahulukan adalah bayinya ya, karena dia akan merasakan kehidupan yang baru. Nah, ya. Tapi bagaimana jika misalnya sebelum tadi 120 hari? Nah, maka lihat tadi maka kita lihat dokter tadi pertimbangannya ya. Maka kita dahulukan yang jelas hidup ya, ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga kita perlu spesifikasinya lagi ya, yang lebih jelas dari dokter yang lebih tahu manakah yang kira-kira patut diselamatkan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tadi tadi kan takdir Ustaz, apakah kita boleh berhujjah dengan takdir? Ustaz saya kan ini udah takdir saya Ustaz mencuri, ini sudah takdir saya ini Ustaz minum khamar ini. Nah, maka kapan dikatakan takdir itu? Maka kata ulama, ketika sesuatu itu sudah terjadi. Adapun sebelum terjadi kita tidak boleh mengatakan itu takdir, karena kita masih diberikan ikhtiar. Maka fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita diilhamkan kepada Allah, diberikan dua potensi, sifat fujur, iri, ya, maksiat atau takwa, ya, yang cenderung ke kanan itu berlakukan kebaikan, ya. Jadi kita inilah itulah akalnya kita, ya. Maka sebelum sesuatu itu terjadi kita tidak boleh mengatakan, ya. Adapun nanti setelah terjadi, misalnya, ya, sudah 40 tahun tiba-tiba sadar, qadarullah Ustaz, saya dulu saat saya terjumur Ustaz, ya, kena narkoba segala macam. Tapi jangan pula kita mau narkoba, ini Ustaz, ini ada narkoba depan saya Ustaz, ini takdir Ustaz, narkoba depan saya santap Ustaz. Nah, itu tidak boleh begitu. Nah, kita boleh katakan itu takdir ketika sudah terjadi. Ya, dan itu pun kita tidak disengaja, udah terjadi Ustaz, barusan saya minum khamar Ustaz. Ini tuh udah terjadi Ustaz, ini takdir, enggak juga gitu. Ya, tapi itu ketika kita memang sudah tidak sadar, setelah itu baru kita katakan ini qadarullah, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala ya, begitulah Allah ciptakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita ini. Ya, bagaimana? Ya, diri kita ini coba siapa yang tahu kebutuhan sehari-hari mata kita ini? Mata kita ini butuh cairan ini. Bagaimana kita tahu ini berapa volume cairan yang masuk dalam mata kita ini sehingga mata kita tidak kering? Bagaimana ini bisa tercipta ludah ini? Bagaimana proses dalam perut ini? Ya, begitu juga makanya dalam urusan rahim ini ya, banyak sekali keajaiban. Ya, bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tadi segumpal mani air mani tadi, ya, cairan mani tadi bertemu ovum tadi bisa berubah itu? Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang-orang ingin berpikir, maka dalam Al-Qur'an banyak sekali kata-kata afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini? Makhluk yang sangat-sangat sempurna, makhluk yang mulia. Tapi banyak sekali orang-orang yang menghinakan dirinya ya, dengan berbuat maksiat. Ya, ada yang berzina, ada yang minum khamar, sudah jelas-jelas sudah Allah sediakan air, ya. Bukan lagi kolam, sungai pun ada, sampai lautan pun Allah ciptakan, masih juga dia minum khamar, ya.
ada Allah ciptakan wanita, banyak sekali wanita, masih ada dia berzina, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini kalau mau berpikir ya benar-benar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah ya telah ciptakan dunia ini dengan sempurna, ya. Ya, bagaimana planet-planet Allah ciptakan itu teratur. Ya, seandainya satu planet aja berani keluar dari jalurnya, hancur tabrakan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bumi beredar sesuai dengan edarannya. Planet, matahari, semua macamnya berfungsi ya sesuai bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia juga begitu. Allah ciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Maka kalau ada manusia yang tidak mau beribadah, artinya dia keluar dari edarannya, keluar dari jalurnya, nah, maka siap-siap dia celaka, ya. Karena mata Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dan kejayaan manusia ini hanya terletak pada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalaulah seekor ikan, ya, kebahagiaannya adalah di air, ya, maka jangan coba-coba ikan tadi dia keluar daripada air. Kalau ikan ada yang berani keluar daripada air, maka binasalah ikan tadi. Begitupun juga hewan-hewan darat, kucing, ya, harimau. Harimau itu walaupun sekuat itu dia, ya, segarang itu dia, tapi hidupnya dia darat. Jangan coba-coba dia masuk ke dalam air. Berhari-hari pula dia di air. Jangankan berhari-hari, berjam-jamnya sudah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala, kejayaan dan kesuksesan manusia ini hanyalah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia mencari kesuksesan di luar daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia binasa. Dia akan celaka. Dia cari kesuksesan dari harta. Ternyata dia punya harta banyak. Aduh. Istrinya pun entah ke mana-mana, anaknya pun nakal narkoba. Ternyata harta yang dia cari-cari selama ini, wah, sukses aku. Ternyata tidak, dia malah menangis. Anaknya ditangkap polisi. Ya, istrinya malah cari laki-laki lain karena banyak kali duitnya. Ya, punya mobil, enggak pulang-pulang entah ke mana jalan-jalannya, hari-hari jalan. Dia cari di jabatan, ternyata dia sudah sampai RT, naik lagi dia camat, habis itu bupati, gubernur, sudah sampai gubernur, ternyata aduh, banyak sekali masalah hidup ini. Dijerat pula dia sama kawannya sendiri kena korupsi. Wah, ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan juga ternyata bukan pada jabatan, dia malah hina masuk penjara. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dan kesuksesan kita ini hanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita, kalau kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahagia. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa yang diajarkan. Karena tadi kita sudah ditakdirkan hidup kita, ya. Ya. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mengubah takdirnya. Sebagaimana seorang pimpinan di suatu perusahaan, dia bebas menunjuk siapa saja. Kamu jadi sekretaris saya, kamu jadi bendahara saya, kamu jadi ini. Dan tiba-tiba, ya, saja pimpinan tadi pun bebas untuk mengubah. Kamu sekarang ganti ke sana. Nah, begitu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun kuasa. Maka ulama sampai ada yang mengatakan takdir itu ada takdir yang umum, ada takdir yang tahunan, ada takdir yang harian. Ya. Sehingga hari ini siapa meninggal, hari ini siapa yang dikasih makan, ada yang tahunan, siapa tahun ini meninggal. Ya. Maka begitulah. Namun Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman kepada takdir. Ya, dan kita tidak boleh berhujjah mengandalkan, yang beralaskan takdir. Ya, kalau kita belum sesuatu itu belum terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana kita istiqomah di agama ini, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya, apa doanya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi du'ahi. Ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qalbi ala dini. Ya. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati dan mata. Ditambahkan wal absar. Ya, kita sering dengar wal qulub aja. Wal absar, sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Kemudian dalam riwayat lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma musarrifal qulub. Ya Allah, musarrifal qulub. Sama juga yang mengatur hati tadi. Sarif qulubana, palingkan hatiku ini untuk ala taatik. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, itulah doanya. Ya, maka kalau kita selesai salat, jangan lupa kita doa ini. Ada juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan setelah salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu
wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, apa ternyata kata, maka kata Ibnu Hajar Al-Haitami, salatu nama Syafi'iyah, kenapa orang kok bisa jadi su'ul khotimah? Nah, kata beliau, bisa babin dasi satin batiniyatil abdi walayat tali alaihan nas. Kenapa orang yang soleh itu di akhir hayatnya bisa su'ul khotimah? Ternyata kata ada sedikit kotoran, ya, ya, bibit-bibit kotoran batin yang ada dalam hati dia, yang mana manusia tidak tahu. Ya, mungkin selama ini dia ria, ceramah dia, hebat sekali ceramahnya, baca Qurannya bagus, orang bagus. Namun ternyata ada sesuatu yang salah, ada kotoran. Entah mungkin dia ria atau mungkin dia terlalu duniawi. Itulah tadi menyebabkan orang su'ul khotimah. Maka ketika kita beribadah, ini perintahnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita beribadah, ini mukhlisin, ikhlas. Jadi jangan ada lagi embel-embel gaji berapa ya? Imam di sini gaji berapa ini? Ya. Ceramah di sini nih berapa nih kasih amplopnya ini? Ya. Jadi jangan sampai ya, walaupun dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih alhamdulillah, karena kita telah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Demikian hadirin dapat saya sampaikan, semoga materi pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, takdirkan kepada kita dan anugerahkan kepada kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, jazakumullahu khairan. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.